Angelina Sonda kesepian gelisah cari pasangan. Gak ada yang diajak tidur bareng. Angelina Sondak belak-belakan soal kehidupan asmaranya. Ia mengaku kesepian dan merindukan sosok pasangan. Tak hanya itu, mantan istri Ajima Said itu kerap kesulitan tidur karena gelisah tak punya pendamping hidup. Ada perasaan kesepian dari salat subuh ke tahajud. Biasanya gak bisa tidur. Aku merindukan pasangan, paling gak ada yang tanya gimana kabar hari ini. Kata Angelina Sondak di pagi-pagi Ambiar Trans TV. Puncak rasa kesepian dialami oleh Angelina saat harus tidur sendirian di kamar. Apalagi, Keanu Masahid anak Angelina ogah tidur bareng sang ibu. Meski belum punya kasih baru, Angelina berharap segera punya pasangan. Angie pun tak menampik bahwa dirinya kini membuka diri untuk mendapatkan pasangan. Selain itu, Angelina Sondak mengaku sedang dekat dengan beberapa mantan kekasihnya. Dekat ada beberapa, ini temen kan yang diomongin. Kebetulan mantan-mantan aku sudah pada duda, ada beberapa mantan aku sudah pada cerai. Jadi sah dong kalau berteman sama gue, pungkasnya.